an ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Dan ciri utama ubudiyah itu adalah apa? Sujud. Mulane pertama surat Quran turun wasjud. Lah sampean nak takok carane sujud piye Gus? Karena tadi gampang saja caranya sujud, gampang saja. Sujud itu udah harus pas sholat seperti itu. Hati kita juga harus sujud. Otak kita juga harus sujud. Caranya adalah kita tahu semua yang ada di dunia ini hanya barang-barang sing horor. Horor itu banyak nipunya. Itu tadi. Misalnya saya mengatakan uang itu penting. Sebetulnya itu kalau kalimat ini kan batal. Misalnya saya uang ini penting karena bisa melakukan apa saja. Dengan uang misalnya bisa dawa cewek cantik. Tapi misalnya faktanya punya uang banyak tapi rono wong ayu. Dengan uang saya bisa makan apa saja. Misalnya kamu punya uang miliaran tapi Allah tidak bikin beras, tidak bikin sate, tidak bikin apa. Berarti sebenarnya kalimat yang benar kan? Saya suka uang karena demi dapat perempuan cantik. Misalnya. Ternyata perempuan cantik ini ditarik sama uang enggak mau. Nah aku yang mesti gelem, cek di lapangan. Banyak perempuan cantik yang kadung seneng rohin, ucap aku ora gelem. Sebetulnya kalimatnya Bani Adam banyak yang batil, cuma pendukungnya akeh. Mergo padha batile ya, Mas. Paham? Dengan uang bisa mendapat apa saja, ya buktikan. Orang yang uangnya triliunan apa bisa mendapat orang cantik tertentu? Mesti bisa apa enggak? Enggak, yang salihah enggak mau. Paham ya? Tapi mesti kan harus dicek. Enggak mesti kan? Cuma kalimat mesti itu digunakan seluruh dunia, nah duit bisa apa saja. Kata apa saja itu coba, apa terus dia bisa ke langit? Apa dia bisa mendapat perempuan sekenanya, semampunya? Semaunya enggak juga. Tapi kalimat ini dibenarkan. Makanya uang roto-roto walawit tabal haqqu ahwa'ahum lafazadati samawati wal ardu waman fihi dunya rusak, muka kalimat batil didukung masif. Maksudnya, lihat jajal misalnya. Wah, nah, saya punya uang banyak bisa apa saja. Terus gue setruk, iso setruk duit mu akeh. Dapat perempuan cantik tapi terus gue baru kecelakaan. Terus impoten apa yo? Berarti yang benar kan kalimatnya gini. Punya uang apa saja, punya uang banyak, suweha perempuannya mau, enggak sakit, enggak gempa, enggak ada musibah. Itu kalimat yang benar, tapi kalimat itu enggak kepake gitu. Padahal kalau kalimat itu konstruksinya dipakai gitu semua, oh nak ngono karek apa ora iso nak menungso. Kan gitu kan lumayan gelungun. Kowe tak ajari waras kok ora dirungok. Lah iya kalau kalimat itu utuh pasti orang kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tak warai yo kan yo di doa akeh ya terus yo. Kowe doane ya gelem pas ape kelon ra ono gempa sehat. Sing wedok yo pas sapian apa nek? Gak ono anak rangis. Gak ono tetep ceblok. Ada pekelon cecek lebok ya rasido. Sebetulnya kalimatnya itu banyak. Lo coba. Misalnya kowe di bojo ayu pekelon terus diceritani Jawa ini umurnya tinggal berapa? Apa tenggelam. Wah, rasido. Lo sering dimarani ngomong sing pesimis. Kok jare Jawa pe tenggelam. Lah kok jadi Jawa. Nak tenggelam yo piye, nak ora yo piye. Aja ora tenggelam yo tetep mati, aneh-aneh wae. Ora ditau ketah kok. Tak imanunah, tak syahadat no, tak kok. Memangnya arah tenggelam terus gue gak mati. Rungono ya. Kalau orang mau pakai bahasa yang benar, di duwe akeh ku kepenak. Nak ono oksigen, nak donya gak gempa, nak Indonesia gak keos. Misalnya duwemu akeh ning Jakarta terus Indonesia keos, sampe bogo. Kerusuhan gak kerusuhan lagi. Berarti nak ngomong gitu aja. Uang banyak, terus piye? Keadaan apa? Aman. Siap gempa, oksigen tersedia, kebutuhan pangan. Wah, itu sing iso apa tok alhamdulillah. Jadi eling-eling ya, jadi kula suwun sangat. Tauhid itu dilatih terus. Makanya Allah nak ngelingno manusa iku. Kowe ndek kuping sing mbok krungu iku kok sapa? Kowe duwe mripat sing mbok delok iku kok sampai Allah ngelingkan satu persatu. Ailahum ma'allah, pada Tuhan yang berperan. Aman khalaqas samawati wal ardh, siapa sih yang menyediakan langit dan coba misalnya uang banyak, terus bumi dijubuk oleh pangeran. Fa'idha hiya tamu, terus bumi ini ngalami likuifaksi, kayak ini gue nanti. Sulawesi mau apa. Dan Allah mengingatkan terus. A'amin tuman fissama ayyak sifa bikumul ardo fa'idha hiya tamu. Jadi dari awal bumi didesain Allah memang bisa likuifaksi.
Wong bumi itu sifatnya Allah wal ardi dzati shadaq. Bumi itu potensinya memang pecah. Dzatun itu sifat pokok. Jadi dalam bahasa Arab dzat itu maknanya sifat pokok. Wal ardi dzati shadaq. Bumi itu sifat dasarnya memang bisa pecah. Terus Allah ngintikan ayyakh sifat bikumul ardo fa'idha ya tamur. Potensi bumi memang melumeh. Tamur maknanya melumeh. Cuma Allah nyontoknya pira-pira di Sulawesi. Contohnya sak Jawa pernah tuntas. Itu pilpres. Coba, jadi Allah ngintikan, apa kamu merasa aman saja di bumi ini? Bumi ini potensi tamur loh. Allah ngintikan ayyakh sifat bikumul ardo fa'idha ya tamur. Coba kalau orang iman seperti ini itu kan ngambek pangeran sungkeman tenan. Ya Allah, matur nuwun sik iso ngaji. Esuk tangi, matur nuwun sik iso tangi. Iso ibu bojo matur nuwun bojo kula roh sasarane. Sak nganti ngamuk tangga seputih Gusti. Itu kudu syukur. Nek bojomu njaluk duwe ke njaluk terus matur nuwun mboten njaluk tangga. Isine koyo apa nek njaluk? Ngamuk kowe matur nuwun, nek ngamuk tangga isin kowe koyo apa? Jadi mestinya bojomu ngamuk, pinter dik terus nopo. Lha kok iso pinter Mas? Lha iya ngamuk tepat sasaran. Jan omah iki ra duwe dhuwit mergo aku ya terusno. Iku bener ngamukmu iki. Wong di bojo pinter kok ngeluh. Paham rungokno tenang. Jadi dzatun cara bahasa Arab, dzati shad ibumi iku potensine memang. Terus tamur iso mlumer. Memang wis didesain gitu. Coba bawa bumi itu ada magma, ada ini itu. Tapi Allah mengingatkan terus di surat Al-Qur'an, "A'amin tuman fis sama ayyak sifa bikumul ardha fa idza yatamu." Dielingno terus. Bu, air yang tiap hari kita minum, Allah ngelingno. "Qul ara'aytum min asbaha ma'ukum ghoron famay ya'tikum bima'in ma'in." Mestinya meskipun sekarang air itu gampang, tapi kata Allah, saya bisa tahu-tahu membuang air itu. Terus air itu kemudian hilang, tertelan bumi. Fa idza apa? Terus famay ya'tikum bima'in ma'in. Lalu siapa yang bisa mendatangkan air? Jadi dunia yang stabil ini Allah mengingatkan berkali-kali. Nah, tapi uang gak eling peringatannya Allah. Akhirnya sing dianggap penting itu pejabat, relasi, mitra. Akhirnya Allah ora tau disebut. Ya wis akhirnya dunia ini ngendikane pangeran, nak aku ora disebut ning bumi, aqilukum ila nafsikum. Urusan dunia tak pasrahno kowe. Akhirnya uang kangelan, mergo urusan ora diurusi Allah, tapi diurusi diri apa? Sendiri. Akhirnya uang gawe rumus, pendidikan dia rumus, tiap ganti menteri ganti rumus, presiden dia rumus, ganti presiden dia ganti rumus, kartu siji apa kartu KTP gue ger. Lah misalnya bener sing kartu telu, sedurunge ana kartu telu ya uang wis mangan, sing bener kartu siji sedurunge iku wis mangan. Dhisik endi uang makmur pe kartu iku? Jare uang sing wis makmur, kowe urung presiden aku wis sugih. Jare sing melarat, ya tetep marah. Akhirnya, oh tetep apa sing ngatur dunya apa. Tapi tetep aja golput lho maksud kula. Artinya negara itu urusan kedua. Pertama tauhid bener. Lah nek tauhid wis bener kamu milih sesuai sing diperintahno Allah, ya sesuai nurani masing-masing. Sing penting ora sesuai order masing-masing. Ana guyonane Gustur paling masyhur. Gustur guyonan paling masyhur. Dulu ulama-ulama itu ngendikan al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu berputar sesuai alasan. Sekarang al-hukmu yaduru ma'a ujrotihi. Hukum itu berputar sesuai upahnya. Yunan paling masyhur yang antar kiai itu al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Itu yang benar apa? Tapi sekarang al-hukmu yaduru ma'a ujrotihi. Sekarang opahe biro terus wani. Itu sudah musibah kena sana al-hukmu yaduru ma'a ujrotihi. Dieling-eling. Jadi kalau teng budi-budi kampanye. Lah tentang lail-lail wae ngoten. Kowe nek wis mati, iku kanca ya ora ono. Wong tuwa ya ora ono, anak ya ora ono. Sing ono namung Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita harus ikhlas ngamal krana lil. Sing ngandalo kanca-kanca ora ono. Anak bojo mlayu kabeh ya mayfirul marhumin akhi wa ummihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nuh. Kita hanya kembali ke lah nak kembali ke Allah kok wis saiki ngamal demi manusa. Terus manusa iku sapa? Ketika itu ndak siapa? Lah itu harus dilatih terus menerus. Sampai Anda ikhlas. Lah nek ora ikhlas kudu dilatih sampai tahu ikhlas.